Okay, let's go. Assalamualaikum. Hari ini Abang Azmi nak buat comparison antara SDV 250 ABS dan juga RT2 250 ABS. Jom kita compare untuk kedua-dua model ni. Yang pertama, RT2 250. Okey. CC dia 246cc dan juga Dodge. Okey. Dodge double over head cam. Dan juga SDV 249cc Source single over head cam. Dari segi rupa bentuk, kalau kita tengok ya, SDV 250 bentuknya lebih nampak segak lah, gah sikit, solid. Kalau RT2 dia lebih nampak agak family scooter sikit sebab dia lebih nampak santai. Okey, kita tengok sini kan, daripada segi muka hadapan, windshield lebih besar, SDV lebih kecil sedikit. Dua-dua pun adjustable, boleh turun dan naik. Okey, lampu hadapan, ha, mana korang rasa lebih menarik? Semestinya RT2. SDV biasalah, standard. Cuma kelebihan pada SDV, dia datang khas dengan fog lamp. RT2 tak ada lah. Okey. Untuk suspension di bahagian hadapan, kalau kita tengok SDV telescopic terbalik ataupun kita sebut upside down, dan RT2 teleskopik biasalah. Dan di datang khas, dua-dua cakera hadapan ABS. Untuk sisi tepi, kalau kita tengok hampir sama, tak nampak sangat perbezaan yang lebih ketara lah. Kalau kita tengok pun, cuma RT2 di datang khas dengan rack, so tak perlu nak tambah apa-apa lagi rack lah kalau kita nak letak top box kan. Dan juga SDV suspension belakang dia, dia ada oil tanks. RT2 masih absorber biasa lah. Okey, bahagian belakang pula, semestinya RT2 lebih canggih, lebih cantik dan lebih elegan. SDV dia lebih kecil lah, tapi bagi saya tetap cantik dan elegan juga. Jom kita tengok daripada segi keselesaan di antara dua model ni lah. Abang Azmi berketinggian 175. Kalau korang tengok, dah tentulah sampai kan. Okey, Abang Azmi nak jemput Mel untuk test ketinggian motor ni. Ah, kejap eh. Ah, lekat eh. Mel berketinggian 161 cm. Tengok ujung-ujung kat jari je. Eh, kalau tak tongkat boleh bang. Ah. Nah, satu kaki. So, wanita pun boleh naik. Tak ada masalah. RT2 250 tengok pun sampai. Daripada segi keselesaan, RT2 lebih selesa lah. Okay, dan setting kedudukan badan kita pun tidak menegak sangat, so santai. Okey, Abang Azmi jemput lagi sekali Mel. Mel, mari.
Mentah-mentah saya pendek, bang. Allah, payahnya. Okey, attitude seat dia agak lebar. Kalau kita bandingkan dengan SDV tadi, Mel duduk lebih selesa kan? Attitude dia agak ke depan sikit sebab seat dia agak lebar. So, macam inilah keadaannya. Untuk tayar, perbezaan dia antara dua ni berbeza ya. Attitude tayar hadapan lebih besar, saiz 14. Untuk SDV, saiz 13 di bahagian hadapan. Dan juga tayar belakang sama saiz 13. Untuk display pedometer, Attitude lebih canggih dan moden sebab TFT display panel ada TPMS, tayar pressure monitor system, yang tidak ada pada SDV. Untuk SDV, LCD panel meter sahaja. So, kalau kita suka teknologi yang terkini, sudah tentu Attitude. Sebab dia ada optional ya, tambahan untuk kita download apps dashcam depan dan belakang. Attitude tangki minyak dia lebih besar, 13.6 liter. Sebab tu Dodge. Okey, kalau jalan jauh, minyak dengan tangki yang besar ni lebih okey lah kan. Lepas tu, kompartmen. Okey, jom. Lebih panjang dan besar. Okey, setakat kita nak letak beg laptop ke helmet ke, tak ada masalah. Manakala pula untuk SDV, kapasiti minyak dia adalah 12.6. Untuk jalan bandar, SOSH lebih jimat minyak. Okey, manakala seat pula, inilah dia. Kapasiti dia besar, dalam. So, memang selesa lah kalau kita nak letak barang-barang sama juga dengan Attitude. Betul-betul selesa. So, korang tak pening kepala lah. Kalau nak optional tu, nak tambah box tu, terpulang. Okay. Ni pendapat peribadi saja. Bagi Abang Azmi, di antara dua ni, yang mana power? Okay. Sudah pasti Attitude lah sebab Dodge. So kita dah test bawa di highway, Attitude lebih lembut, lebih steady. Dan laju tu subjektif sebenarnya. Dua-dua pun hampir sama. Cuma SDV bila di atas jalan raya agak bergegar sikit. Tapi tetap power sebab SOSH kan. Bila kita paksa, dia akan selalunya vibrate lah. Bahasa Melayu gegar. Gegar baganza. So, inilah dia. Attitude dan juga SDV. Dua-dua pun mantap. Selesa dan juga padu. Kepada sahabat-sahabat, sila like, komen dan share. Dan juga boleh request pada Abang Azmi nak review motor apa. So, insyaAllah kami dan pasukan Dharma Motor akan memberi review-review yang terbaik dan terkini. Bye-bye. Dua-dua. Aduh. Okay, untuk kita pergi kepada spek untuk kedua-dua biji motor ni. Untuk Attitude, alah, masuk.